Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelasnya menyiapkan terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Febrina. Ibu. Nur Fitri. Hadir, Bu. Salsabila Fausia. Tidak hadir, Bu. Oke, ibu mulai saja ya pertemuan hari ini. Ibu akan membahas materi pada hari ini, sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Kan tadi ibu sudah sebutkan apa saja organ pencernaan. Nah, ibu akan memberi tugas kalian bagaimana proses dari sistem pencernaan tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi ibu akan memanggil satu persatu untuk memaparkan hasil jawaban kalian. Oke, Bu Fitri, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil jawaban yang saya dapat. Di mana soalnya yaitu bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia. Nah, proses sistem pencernaan pada manusia ini melewati dua proses, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Di mana proses mekanik ini dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan proses kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim dan terjadi di dalam rongga mulut, lambung, dan usus halus. Mungkin itu dari saya, sekian terima kasih. Oke, bagus ya. Beri aplaus untuk Nur Fitri. Oke, selanjutnya Febriana. Jadi, proses pencernaan pada manusia yang sudah saya dapatkan, Bu, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pikiralin, dan juga enzim matalase. Itulah tadi, Bu, yang saya dapatkan. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Febriana. Baik, itulah tadi materi tentang sistem pencernaan. Semoga kalian dapat mengembangkan lagi bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia. Baik, Bu. Sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini ya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.